Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memberi informasi tentang tanaman Black Sapote, dan ini ada buahnya ya. Ini buah Black Sapote, bisa dilihat teman-teman, ini belum masak. Ini ada 3 buah, ini siap kami kirim ke konsumen. Ini harus diperam dahulu dan ukurannya sangat jumbo teman-teman. Ini varietas Giant ya, bisa dilihat. Coba kita timbang, ini satu buah ini ada berapa kilo. Ini bisa dilihat, ini nol ya teman-teman, bisa dilihat nol. Kita timbang berapa ya, ini satu buah 1 kilo teman-teman, kalau untuk yang varietas seperti ini. Bisa dilihat sekali lagi, ini 1 kilo. Ini kalau 3 buah berarti ada 3 kilo ya, bisa dicek, kita lihat. Nah seperti ini ada 2,5 kilo, yang ini agak kecil, jadi ini sekitar 500 gram atau 1,5 kilo. Baik, bagi teman-teman yang berminat untuk mendapatkan buah Black Sapote atau si buah puding, bisa menghubungi saya. Untuk nomornya nanti silahkan lihat di deskripsi video saya, baik itu buahnya maupun bibit maupun tanaman yang kondisi siap berbuah, kami ready stok. Kalau untuk buahnya harus pesan dahulu teman-teman, karena apa? Karena untuk menunggu atau untuk memanen buah ini dari awal muncul bunga sampai bisa dipetik seperti ini harus menunggu waktu 9 bulan. Jadi seperti bayi harus menunggu 9 bulan baru bisa dipetik seperti itu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin menanam Black Sapote. Karena apa? Karena untuk prospek Black Sapote ini untuk saat ini masih luar biasa ya. Ini satu buah ini masih seharga Rp150.000. Jadi bayangkan jika Anda punya 10 buah saja, sudah berapa yang Anda hasilkan dari buah ini. Itu baru dari segi buahnya seperti itu. Dan untuk teman-teman sekali lagi yang berminat bisa menghubungi saya. Untuk nomornya silahkan lihat di deskripsi video. Oke.